emang monyet kau ya, monyet ya. Hai hai hai, balik lagi sama aku Lisa Putri. Dan video kali ini aku bakalan reaction time. Sebelum itu jangan lupa buat kalian subscribe dulu channel aku. Cepet subscribe. Oh, arigato yang udah subscribe. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke video yang pertama. Let's go. Gimana? Lanjut. Jadi ini pacar baru kamu? Enggak, ini bapak aku. Oh, bapak? Bentar, Pak. Kok aku jadi bapak kamu sih? Soalnya kan kamu bapak dari anak-anakku. Jadi ini pacar baru kamu? Enggak, ini guru aku. Oh, guru, Pak. Kenapa sih aku jadi gurumu? Kan kamu yang ngajarin aku tentang cinta. Oh, jadi ini selingkuhan kamu? Kan ini satpam aku. Oh, satpam? Kenapa sih aku jadi satpam? Kan kamu yang ngejaga hati aku. Oh, jadi kamu selingkuh? Ya, aku harus milih salah satu. Siapa yang ke kamu? Orang kita ke dia. Aku pilih kamu. Kemana? Plot twist banget. Udah pede banget lagi ceweknya. Aduh. Ini senyum-senyum plus mual-mual ini mah aku nih. Laju. Oke, ayo laju ah. Laju. Oke. Sumpah deh. Saking lagunya jari jemarinya sampai hilang ya. Ini kok pasan lampu aku hidup tapi kok kerasa gelap banget ya. Astaga, monyet. Emang monyet kau ya, monyet ya. Aduh, minimal berkembang biak tuh jangan di situ, monyet. Monyet, monyet. Aduh, monyet. Monyetnya tahu ada kamera, dia mau viral, guys, makanya. Bro. Ya, apa sih, Mak? Bro. Lagi nang bori kok. Bro. Bro. Apa, Mak? Watu hitam. Loh, kalau watu hitamnya apa sih? Oh, ini kursi pijet ya, guys ya. Terus emaknya bingung. Aku belum tahu sih kursi pijet kayak gimana. Mungkin di sini di kakinya itu kayak ada bulut-bulutannya, terus bulut-bulutannya tuh muter-muter kayak orang mijet gitu mungkin. Terus emaknya bingung kok kayak gini mungkin ya. Aku enggak ngerti anjay. Pokoknya gitulah. Biar aku ngerti. Yuk, bisa yuk beliin aku kursi pijat biar aku tidak menjadi remaja jompo. Ini pinggang saya sudah retak ini. Lu mau kemana? Ya sumpah nih pasti abangnya itu sebenarnya sayang banget deh sama adiknya deh. Buktinya dia rela. Dia rela buat nganterin adiknya ke lapangan ya guys ya. Tapi bahasa apa ya ngomongnya si adik nih lucu banget coy. Aduh lucu banget. Apalagi kalau udah gede ya. Kamu aku pesen ya dek ya. Buset pesen dikirim makanan. Hahaha
kadang tuh orang kaget tuh kayak bermacam-macam gitu ya. Ada yang sampai bilang kayak toksik-toksik gitu guys. Kayak contohnya kayak aduh ah, gitu. Kadang ada juga yang loncat-loncat gitu, ada yang juga cuma kaget gini. Aduh. Wah. Itu modeku tuh. Kalau kaget tuh aku cuma kayak coba gitu doang. Sumpah itu sakit banget tuh. Sumpah ini bukannya lucu tapi yang ngeri anjay. Ah, mari ke Mas Kwe. Siko? Siko? Kwe. Habisnya sih kakaknya usil banget. Jatuh. Untung jatuhnya ke situ guys, bukan ke aspalnya. Ah. Tunggu, gak bisa lepas. Aduh, hari itu pedagang paling ramah yang ada di pendapan ya. Ngasih makanan yang dilempar. Anjir, tempat jualannya langsung kena report, langsung gak ada yang beli. Ngapain sih anjay, rusuh banget di lampu merah. Mungkin gini gak sih, lampu merahnya lama terus digoyang-goyangin biar cepet gitu. Anjir. Aduh, gak cuma laki-laki aku ngerasain juga. Contoh-contoh orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri ya guys ya. Tapi kok bolanya masih mantul-mantul gitu ya? Apa jalan-jalan kaki spek goib atau gimana nih? Ini parah nih. Sumpah deh, aku tuh kalau misalnya ikut lomba ini udah kalah duluan ini. Oh kayak gitu pesertanya, anjir. Astaga. Coba diliatin doang ya, mbaknya sudah pasrah. Iya deh, cuma air doang, ntar gua bayarin deh. Terus tiba-tiba ngambil semua yang ada di sini. Salah. Hancur. Harusnya gini loh. Bukan gini. Tapi gini. Bukan gini. Oke guys ya, mungkin aku sampai sini dulu. Thank you for watching. And see you the next video. Bye bye. Selamat tidur, selamat beristirahat, selamat bekerja, dan selamat bermain. Selamat menonton juga. Kan udah selesai nontonnya, gimana sih? Dadah!